Terdapat beberapa teknik dasar yang perlu dipelajari untuk memainkan permainan sepak bola. Salah satunya ialah teknik menyundul bola. Adapun untuk teknik dasar menyundul bola ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik, salah satunya dengan teknik menyundul sambil melompat. Menyundul bola dengan sikap melompat dapat dilakukan dengan awalan ataupun tanpa awalan. Jika dilakukan dengan awalan, maka tolakan dengan satu kaki atau dengan dua kaki. Jika dilakukan tanpa awalan, maka tolakan dengan kedua kaki. Apabila di dekat kita terdapat banyak lawan, maka sulit untuk melompat dengan awalan. Berdasarkan perkenaan bola, menyundul dengan melompat terdiri atas sebagai berikut. Pertama, menyundul bola dilakukan pada saat mulai melompat atau pada saat badan naik ke atas. Sundulan ini digunakan untuk mematahkan serangan lawan atau membersihkan bola dari daerah berbahaya di depan gawang sendiri. Kedua, menyundul bola pada saat mencapai puncak atau titik tertinggi dari lompatan, yaitu untuk menyundul bola ke bawah. Sundulan ini untuk membuat gol ke gawang lawan atau memberi operan kepada teman. Ketiga, menyundul bola pada saat lompatan telah mencapai puncak dan saat mulai turun, sundulan bola ini untuk operan bola lemah.